Boleh tahan tak bunga kat sini? Dah jauh dah nampak dah dia punya kuning tu kan. Dah macam kita tengok traffic light pula kan. Sini ada. Ni ada. Ha ni. Bawah ni pun ada. Tu belum tunjuk yang belah atas-atas sana lagi. Ni gua nak beritahu ni, bunga ni bukan hari ni je gua boleh tengok. Ataupun kita boleh tengok. Sebenarnya hari-hari kita boleh tengok. Hampir sepanjang tahun. Tak percaya? Pokok ni kita kenali dengan nama Simpo Air ataupun dalam nama saintifik dia Dillenia sulfuroticosa. Dan bunga ni ataupun pokok ni senang nak kenal daripada jauh. Sebab kita boleh tengok daun dia yang lebar dan sentiasa berbunga. Kita tengok kat sana. Dari jauh kita boleh nampak ada satu pokok kat sana. Kena dengan nama dia, Simpo Air. Akar dia berupaya untuk turun jauh ke dalam tanah, memecahkan partikel-partikel tanah demi untuk mencari air. Jadi, ada kalanya pokok ni dijadikan rujukan untuk membina telaga. Kerana kita boleh tahu kat mana punca air berdasarkan pada akar dia. Puh. Lepas juga. Gua lupa nak story yang gua dulu wakil sekolah lompat jauh. Itu pasal tasik tadi gua lompat je. Jadi beberapa bahagian pada pokok bunga simpo ni, terutamanya daun dia, dipercayai mengandungi jenis bahan kimia cytotoxic yang berupaya untuk membunuh kuman dan sel-sel hidup. Jadi pasal tu, daun dia dikatakan mampu untuk mengubati kegatalan, antifungus, menghentikan pendarahan dan juga untuk membungkus makanan lah. Contohnya macam kita bungkus tempe. Kita tengok daun dia pun cukup lebar dan dipercayai mempunyai antioksidan juga. Jadi makanan dalam tu dia preserve, lambat rosak. Kat sini kita boleh tengok ada tiga fasa bunga yang berbeza. Ada yang dah kembang jadi bunga, ada yang dah jadi buah, dan ada yang masih dalam keadaan putik. Maksudnya dia belum nak jadi bunga lagi. Apa pun, dalam satu pokok ni semuanya akan menjadi bunga hampir, dan hampir semuanya akan menjadi buah. Namun semuanya tidaklah berlaku secara serentak. Dia ada dia punya turutan dia dan giliran dia yang tertentulah. Kalau kita nak tahu bunga mana ataupun putik mana yang akan mengeluarkan bunga, biasanya kita boleh tengok sehari sebelum. Sehari sebelum dia nak berkembang, dia punya putik dia dah mula bengkak. Dan dia punya bengkak tu bukan bengkak yang biasa, memang bengkak betul. Dan dah nampak dia punya bakal kelopak dia nak keluar, warna kuning tu. Kalau nak tengok macam mana dia punya bukaan dia, boleh tengok video ni. Satu benda yang kita perasan pada bunga simpo air ni, bila dia kembang, dia bukannya akan terpampang macam ni ataupun terbuka macam ni, tapi dia akan menghadap ke bawah, face down. Okay. Bunga ni gua nak cerita, dia ada jantan dan betina dia juga. Yang mana bunga yang jantan, dia ada organ jantan lah. Yang betina, dia ada organ betina lah. Dan bunga-bunga ni selalunya dia memulakan ejen penerbangan. Maksudnya angin, serangga ataupun haiwan yang kerja dia, dia kutip bunga daripada satu bunga lain, transfer ke bunga lain. Itu kita panggil penerbangan melalui ejen. Tapi bunga simpo air ni, dia jenis bisex. Bisex ni maksudnya dua-dua organ dia ada. Organ jantan ada, organ betina pun ada.
Dan selalunya bunga yang bersifat biseks ni, yang dia ada dua-dua ni, dia tak memerlukan apa-apa ejen. Dia boleh buat perbungaan sendiri. Kita panggil self-pollination. Sebab benda dah memang kat dalam dia. Apa yang berlaku sebenarnya adalah sehari sebelum bunga tu mula berkembang. Kalau kita tengok yang ni, yang ni dia bakal berkembang pada pukul 3-4 pagi jap lagi. Kita tengok dia dah mula kuning-kuning dan buka betul. Jadi waktu ni dah pun berlaku proses pematangan organ jantan dan betina kat dalam ni. Kat kawasan ni adalah organ betina dan organ jantan dia. Yang betina di belah dalam dan yang di luar ni adalah yang jantan ataupun kita panggil bahagian anter. Yang bahagian betina kita panggil stigma. Dan ingat senang je, stigma, stick, sticky. Jadi kat situlah yang dia akan memerangkap ataupun melekat dia punya debunga. Jadi dalam bunga ni, sewaktu proses pematangan tu, yang jantan, organ jantan yang akan matang dulu sebelum yang betina. Dan apabila dia dah matang, yang organ betina, kalau kita tengok sini ni, ada yang macam cangkuk-cangkuk ni. Yang ni yang betina ni, kalau kita tengok dia terjulur, dia terjulur keluar, lebih luar daripada yang jantan. Dan dia punya kedudukan pun tak selari. Maksudnya dalam ni sebenarnya dia dah pun twist. Okay, dah twist. Tujuan dia adalah supaya bunga ni dia tak menjalankan penubungaan secara sendiri ataupun self-pollination. Dia punya betina tu hala lain, dia punya jantan tu hala lain. Kita tengok. Satu lagi benda, bunga ni dia tak mengandungi nektar. Jadi dia tak ada nektar, macam mana dia nak tarik perhatian serangga sebenarnya? Yang sebenarnya, nektar bukanlah tarikan yang utama untuk ejen datang seperti lebah. Yang menjadi tarikan sebenarnya adalah rupa bentuk, warna dan apa-apa rupa luaran lah, termasuk bau. Bunga ni tak ada bau, tak ada nektar. Nektar cumalah sebagai sagu hati untuk ejen yang datang. Macam dia datang, dia kutip dia bunga, dia bagi hadiah. Dan bila kita duk datang tempat orang, orang duk bagi hadiah je, mestilah kita nak datang lebih kerap. Tapi kalau tak ada bagi hadiah, kita datang sekali je lah, lepas tu terbalik. Macam itulah dia punya perumpamaan dia. Nektar tu cumalah hadiah ataupun pemberian. Ejen tetap akan datang, lebah tetap akan datang. Sebabkan rupa dia yang menarik, warna dia yang terang, kuning terang. Tapi dia akan datang, kekerapan dia tak adalah selalu. Apa yang dia nak cumalah bunga, pada bunga tu saja. Keadaan ini kita panggil sindrom penubungaan ataupun pollination syndrome, di mana satu sifat ataupun ciri-ciri yang biasa untuk satu kaedah penubungaan tapi yang sebaliknya yang berlaku. Contohnya bunga ni kita anggap dia adalah sejenis bunga self-pollination, maksudnya dia berbunga secara sendiri tanpa apa-apa ejen, tetapi dia tidak, dia ada plot twist. Barangkali ini adalah untuk menyesuaikan dengan kitaran hidup dia, di mana bunga ini dia cuma akan berkembang sehari saja. Sebab dia akan terbuka pada pukul 3-4 pagi sampai ke waktu sebelum matahari naik, iaitu pukul 7. Dia akan buka kaunter, buka kaunter untuk serangga-serangga datang melawat sampai ke petang saja, dalam pukul 3, pukul 4 ataupun paling kuat pun pukul 5 lah. Dan lepas itu dia akan tutup kaunter, dia akan gugurkan kelopak-kelopak dia, dia akan gugurkan kelopak-kelopak dia, tinggal yang dalam ni saja. Jadi apa yang berlaku, yang bunga mana yang sempat didebungakan akan menjadi buah. Kita boleh tengok sini, dia akan
terkatup semula. Tapi sebab, selain daripada dia turun ke bawah, dia akan mula beransur hadap ke atas. Okay. Kerana yang bunga dia akan face ke bawah, yang buah dia akan buka ke atas. Daripada tempoh ini sampai ke waktu dia nak buka dia punya buah tu, lebih kurang dalam 34 ke 35 hari. Jadi kalau kita nak tunggu dia berbuah, kita tunggu lagi sebulan. Buah simpuh air yang dah dimakan oleh burung, seterusnya biji dia akan dibuang ataupun disebar ke merata-rata dan akan tumbuh di tempat-tempat yang lain pula. Peluang untuk simpuh air ini hidup adalah sangat tinggi. Sampaikan pokok simpuh air ini dikenali sebagai salah satu tumbuhan perintis ataupun pioneer. Maksudnya, katakanlah kalau kawasan tu belum ada apa-apa tumbuhan lagi, dia boleh hidup dulu. Dan disebabkan itu juga, di setengah lokaliti, simpuh air ini dikenali sebagai salah satu ataupun sejenis tumbuhan invasif. Invasif ni maksudnya tumbuhan penceroboh, pengancam, yang mana dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan tumbuhan-tumbuhan asal yang sepatutnya hidup. Sebab simpuh air ni, dia apabila dia start tumbuh, dia akan menurunkan pH tanah, menjadikan tanah tu berasid, menyebabkan beberapa jenis tumbuhan tak boleh nak hidup. Dan kalau kita tengok dia punya daun tu lebar, daun lebar, daun lebar, dia akan menutup cahaya matahari, menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang sepatutnya mendapat cahaya matahari di bawah ni susah sikit nak hidup. Tapi kalau kat kawasan ni yang mana yang memang habitat dia, dapatnya tak ada apa-apa masalah yang beruncing. Walaupun dia punya daun tu sebenarnya lambat nak ruput dan memerlukan kelembapan yang sesuai. Di kawasan paya ni sentiasa berair. Jadi dia punya daun tu kemungkinan untuk ruput tu adalah lebih tinggi. Dan kalaupun dia tak ruput, air akan bertakung dan menjadi tempat biarkan nyamuk. Nampak macam tak berapa elok kan? Tapi di kawasan paya ataupun di mana-mana tempat saja sekalipun, dia mesti ada dia punya hidupan lain yang membantu. Contohnya katalah kalau daun tu jadi tempat biarkan nyamuk pun, di kawasan paya ada je binatang yang ngap nyamuk-nyamuk ni. Semuanya adalah seimbang dan dah tersusun. Dari sekuntum bunga ataupun sejenis pokok saja kita boleh uraikan macam-macam sebenarnya. Dan bukan setakat kita melihat keadaan dia yang cantik luaran dia, tapi kita boleh gali dalam dia, kita boleh kupas dalam dia, tengok apa rahsia yang cuba disampaikan sebenarnya. Serupalah macam dalam hidup kita ni, kita mungkin boleh mengagumi suatu perkara dalam sekali pandang, sekali mata kasar, tapi kita tak tahu apa lagi isi yang di dalamnya. Baik suatu itu satu benda yang bagus ataupun buruk, mesti ada satu hikmah walaupun sekecil-kecil perkara yang sebenarnya memberi pengajaran kepada kita dan macam mana kita melihat dunia ni sebenarnya. Okay.